Hello dan Assalamualaikum, bersama saya Safwan dan kita kembali semua dalam Saf React Special Edition. Hari ini kita akan react anime Malaysia ataupun kartun Malaysia ni yang dinamakan Agent Ali. Sebab Agent Ali sekarang tengah trending kan, season 3. Aku memang tengok season 1, 1-2 episod je, lepas tu aku lupa pun, aku tak ingat langsung. Jadi hari ini kita akan tengok episod 1. Tanpa buang masa, jom kita tengok. Dan aku tengok ni dekat Disney All Star, okay. So, korang pun boleh tengok siri ni dekat Disney All Star. Alright, aku memang tak ingat langsung ni benda. Pusat penyelidikan mata. Alright. Okay. DOS. Kita tak tahu karakter siapa ni. DOS je aku tahu. Ada hairpin. Wahai, kau tengok tu. Style gila. Stress. Oh, so undo stress ah. Nombor 3 yang tu nombor 2. Sekejap. Dia maklumat apa tu dia ambil? Data apa? Kena elektrik? Kena current? Menyamar. Bakar. Ya, bakar ni aku ingat. Dia tak perasan ke? Ya. What the heck? Dia boleh tahu eh? Aku memang tak tahu apa benda weh. Apa benda yang dia buka, data apa yang dia curi. Jenny, dia menyamar sebagai Jenny. Alam. Ada orang tekan. Alright. Okay, kena perangkap. Mari kita tengok sama ada DOS akan berjaya ke tak. hilang dah. Naik atas. Cekap. Nice intro. Okay, episod 1, Missy Iris. Super Sentai eh. Dia suka Super Sentai eh. Ini dia MC kita. Antife.
Sean dengan Syed. Orang Kedah ke? Oi. Aiskrim tu macam mana? Aiskrim. Oh, nasi lemak. Oh, yo. Bawah tu puan nasi lemak. Ada sesuatu. Oh, dia ni bukan. DOS ke? Yang curi tadi benda tu. Sempat break. Tempoyak udang. Tempoyak udang aku tak pernah dengar lah. Oh tak, dia sebut keyword. Ah, dia sebut keyword. Oh, dia salah trade dengan orang. Oh no. Ya, sebab keyword tu kan rare. Oh no. Oh no. Victor. Dia dah ambil benda lah apa chip tu kan. Alicia, alright. Waifu, waifu. F. Ui, terbelah dua. Samurai ke apa cikgu? Samurai ke apa eh? Oh, ni tadi mamak kedai. Dia baca dalam phone je, eh? Dia tak tahu pun dalam tu sebenarnya ada benda yang paling penting. Zalimat. Alright.
Sebab bakal ni ingat yang radar tu nearest. Rupanya memang betul-betul ada dekat dia punya anak saudara ni. Dia tak expect pun, dia tak agak pun. Oh, okey. Oh, okey, dia tahu patutlah. Aku ingatkan dia salah faham dengan radar tu. Apa ni, gerak ah. Gerak lu. Oh, dia kena kejar lah. Dengan nombor 2. Misses tu. Oh, dia boleh boost pula power weh. Oh, ambil kau spray buat nyamuk. Laju juga Ali walaupun naik skuter Woo! Oh. Itu Iris. Alright. Retinal system, Iris mata kan. Alright. Dia tak tahu pun weh. Kuku kuning. Oh, bakas dah datang. Jaga-jaga hairpin dia ada elektrik. Oh, dia ni apa, brute force lah. Apa ni, 2 lawan 1 mana boleh. Dia shockwave lah Ya, semangat. Aduh, kenalah hairpin. Macam mana pula boleh tak perasan kat belakang. Tapi dia ni laju kan. Oh, dia ambil ke Iris tu. Let's go. Yeah. Itu dia. Weapon arm
Yap. Pegang tali. Ali pegang tali. Come on Ali, come on. Dia boleh didak tu. Dia boleh didak. Settle. Short wave kan? Yep. Apa lagi? Lompat. Oh, elak je. Sedap tu AST dia. Tak kena. Yup, kena geng sendiri. Oh, so ada energy. Oh, runtuh. Alright. Okay, ni semua dia dah rancang dah. Memang tu lah plan dia. What the heck? Alright, laju betul lah weh. Nombor 2 ni. Alright, dia cabut, dia cabut. Yes, itu dia Uncle Bakar. Dua-dua jatuh. Oh, so dia kira makan energi user tu sendiri ya? Ya kan energi Iris dia. Tak boleh. Dia dah register dekat Ali kan. Dia orang berjaya lah kiranya. Mission accomplished. Let's go. Ya, yeah, perception. Ni prototype je weh, bukannya last version. Dia tak tahu apa pun. Bergema eh. Yup. Tiba-tiba Mak dapat kontrak. Tiba-tiba. Secara tak sengaja. Kau pergi activate apa-apa. Oh, ni dia punya last boss. Oh, main chess lah eh. Dia still tahu password kan. Wah, itu dia punya first tu lah.
First boss pula. Apa Mr. One? Mr. lah kan. Yeah, cool. First episode. Cool. Yup. Kita dapat intro sikit kan. Very, very nice. So, itulah dia untuk episode yang pertama. Excited untuk episode kedua. Ali secara tak sengaja masuk ke dalam apa organisasi Mata ni. Kalau korang rasa best aku react, korang boleh bagi like kat bawah. Jangan lupa untuk subscribe juga. Okay, sebab aku akan react full episode, full season untuk Ejen Ali. Kita akan jumpa lagi esok untuk episode yang kedua. Assalamualaikum dan bye-bye.